Mas Osos. Sore ini saya baru selesai musrembang di Kelurahan Rawat Ratai, Kecamatan Cakung. Tentunya di sini ada 44 usulan dengan anggaran memiliki 11,348 miliar. Tentunya masih prima dona adalah sumber daya air dan bina marga. Alhamdulillah pada hari ini juga kelihatan interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Ini diharap pemerintah gubernur adanya dialog, ada interaksi agar program ini betul-betul mengena di masyarakat, punya manfaat dan bisa dirasakan sehingga tercapai arah visi misi gubernur. Buka musrembang secara resmi. Yang terhormat Bapak M. Anwar SSI MAP disilakan. Diharapkan agar warga kita yang selamat di Kabupaten Cakung dalam COVID-19 ini banyak yang PHK, bisa mereka berdayakan membuka usaha pertama-tama online, akan dapat pelatihan dari Pemprov DKI Jakarta. Saya kira tadi saya sampaikan sudah Pak RW akan mengusulkan secara langsung menggunakan user ID Kalura. Per RW berapa usulannya kira-kira pelatihan supaya berimbang. Sekarang kan nggak berimbang, lebih banyak fisik. Nah, Pak Gubernur berharap fisik non fisik harus berimbang minimal 60-40, 60 fisik, 40 non fisik atau pemberdayaan. Terima kasih untuk kegiatan musrembang Kelurahan Rawat Ratai, alhamdulillah berlangsung dengan lancar ya. Usulan juga masih didominasi oleh dinas SDA. Kan memang Rawat Ratai rawan banjir ya. Jadi didominasi oleh 18 usulan dari SDA senilai hampir 9 miliar paling besar gitu ya. Terusnya kedua bina marga. Bina marga jalan, terusnya PJU. Itu sekitar 1,5 miliar. Sebelumnya hanya satu ya karena usulan rutin aja. Dan untuk total usulan yang hasil rembuk RW itu senilai 11 miliar lebih yang kemarin berhasil kita input ya di musrembang. Sudah banyak juga ya dilakukan pengerukan-pengerukan saluran. Terusnya pengangkatan eceng gondok, terusnya pembuatan tanggul. Ini lumayan signifikan juga. Kita buat tanggul itu biasanya setelah hujan airnya bukannya surut. Nah, kita tanggulkan, kita buat tanggul cepat surut gitu. Jadi banyak sudah pekerjaan yang dilakukan. Cuman memang kalau yang masih sifatnya besar ya masih kita kondisikan dulu ya karena memang kendalanya luar biasa. Saya berharap harus dirawat ya, karena memang pembangunan ini nanti juga akan dikembalikan ke masyarakat. Tentunya masyarakat sendiri ya, karena yang meminta masyarakat untuk masyarakat juga ya. Yang selain dari ini musrembang juga memang juga ada juga yang dari CSR ya. Jadi seperti WC komunal atau septic komunal itu program dari puskesmas melalui sanitasi toilet masyarakat atau TSBM bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Itu ternyata ada juga CSR yang membantu. Kemarin kita sudah masang sekitar 3 titik dan rencananya mau dipasang lagi pembuatan MCK dari Yayasan Habitat for Humanity. Jadi banyak sebenarnya kalau di Rawat Ratai peran serta dunia usaha juga banyak, jadi CSR juga jalan juga. Alhamdulillah kita banyak bantuan juga selain dari anggaran pemerintah. Ini semua karena Bapak-Ibu sekalian ya.